聞いちゃいってみっか。 Alright, hello Ningeno. Minasan, welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Sekai YouTube channel. Kali ini kita akan melakukan event, yaitu adalah event untuk mendapatkan free to play Gohan, Ultimate Gohan, serta Super Saiyajin Goto, Super Saiyajin Vegeta, yang mana belum saya farming sama sekali. Jadi ayo kita play langsung saja. Ini saya sudah punya karakter-karakter gigi sih, dan saya akan berencana untuk bikin showcase untuk Goku Frieza dengan Zenkai buff ataupun tim ini ya, Mono Purple terbaru. Jadi tunggu aja jika kalian ingin lihat ya. Untuk kedua karakter free to play kali ini sebenarnya strong enough ya, saya akan bahas nanti untuk karakternya aja ya ketika showcase aja. Sementara saya ingin mencapai bintang 6, dan saya sudah sampai bintang 6 sebelum saya selesaikan ini event. Jadi tunggu aja untuk showcase ya. Yes, kita akan gameplay di sini, kita akan main. Yep. Ini adalah gameplay playthrough aja ya. Oke. Selesaikan kalian. Harusnya sih easy bagi kalian ya. Yes, easy this. Jadi untuk event-event yang belum saya bahas-bahas sekiranya cukup banyak sih. Wajalah. Dia untuk Gohan. Nice. Ya mungkin akhir pekan ini akan saya selesaikan semua ya. Ya yang kedua ya, musuhnya adalah apa ini? Topo, masih Topo. Right, Topo. Yes. Oh ya, sebagai informasi ya, untuk Goku dan juga Frieza ini ternyata saya melakukan kesalahan fatal, yaitu adalah karakter ini memiliki dua elemen ternyata, bukan elemen yang bergantian, tapi dianggap dua elemen. Jadi kalian bisa menggunakan Zenkai buff untuk elemen biru juga bisa ternyata, dan itu membuka kemungkinan yang luar biasa sih ya. Jadi kalian bisa menggunakan Broly Chilai sebagai buffer untuk Frieza Force. Terus juga ada, kalian bisa menggunakan Zenkai buffer Lineage of Evil dari Cooler ya, Final Form Cooler. Kalau mau juga pakai Pancan juga bisa ya, Sun Family Buffer itu juga bisa. Jadi dengan demikian kalian bisa bikin tim yang very very ultimate sih ya, dengan tim yang strong seperti itu bisa. Bahkan kalau mau kalian bisa menggunakan Namek Goku Zenkai Buffer LF Namek Goku ya, biru itu pun bisa ternyata. Wow. Ya kita play lagi. Ini hanya play terus, jadi ya saya hanya menyelesaikan ini doang. Mungkin videonya akan panjang ya, tapi nggak tahu sih. Mungkin juga ada daily kalau nggak salah ya. Saya belum ngelakuin sama sekali. Dan kalian sekiranya tanpa melakukan event seperti full power battle itu cukup untuk
membuat karakter dua karakter ini 14 star atau max out sekiranya bisa lah. Jadi jangan terlalu pusing kalau kalian pemain baru dan lain sebagainya. Harusnya saya menggunakan Vegeta, Vegeta, Goku, Frieza aja biar cepet ya. Musuh sendiri kelihatan lebih strong ya ternyata. Ini cover C, anti cover C. Nice. Dan ada crit rate juga. Very serem. Nice. Tuh karakter sih, karakter ini very very strong ya. Fujita Blue very very strong. Rademek one of the best ya. Oh, dia punya endurance ternyata. Not bad, very strong. Dan kalian sendiri juga bisa menggunakan karakter Sparking yang lain yang dari gacha part 1 5th anniversary itu pun strong semua pak, termasuk Kasrol ya, bahkan bisa mengcounter Ibu dengan baik dan benar ya. Menggunakan ultimate anti endurance very strong, bisa lock dan lain sebagainya. Kalian pun kalau mau juga bisa menggunakan kemampuan apa namanya atau teknik ultimate miss rising dash itu juga bisa. Udah teknik yang sekiranya cukup bagus bisa kalian praktekkan itu. Saya juga sering melakukan itu ya, btw. Kalian bisa cek aja video-video PvP. Karena sekarang banyak sekali karakter yang punya endurance, jadi sedikit emosi saya ya lawan gituan. Hey, satu card lagi. Critical, nice. Oh, dia bisa ngelock. Oke. Okay. Nice. Kita bisa combo lagi habis ini. Ternyata musuhnya juga sakit sekali ya. Ya dibilang cukup tanky ya. Bisa lihat di sini untuk karakter ini aja damage yang diterima musuh tidak terlalu banyak. Kalau untuk apa event-event seperti ini seharusnya tidak dibuat sulit ya. Karena juga tanky ya. It takes time. Tidak semudah itu Verguso. Keren. Mati sih. Sin deh gue. Very strong. Apalagi di sini saya lebih build untuk Zenkai buff Gogeta ya. Kalau Zenkai buffnya lebih ke Frieza Goku sekiranya akan lebih besar damage-nya ya. Oke, di sini udah nyabang ya btw. Dan kalian di sini disuruh untuk menggunakan ultimate Guan. Kontennya berbeda sih untuk itu nanti.
Yes, dan kita lanjut di sini untuk Vegeta. Let's main untuk video ini paling 20 menit. Gak usah lama-lama ya. Dan cuma gameplay doang. Dan yang penting itu yang terakhir malah, yaitu adalah daily. Yang the best, the most, must be done, ya. Must be done stage. Dan mungkin segera untuk auto click juga ya. Untuk season kali ini itu sekiranya sangat-sangat penting. Banyak yang ditunggu. Walaupun sekiranya pakai versi lama juga oke sih. Kayaknya. Tapi let's see lah nanti. Mati sih. Aduh, ada LF-nya dong. No, saya tidak ingin melihat LF, Pak. Ya, itu sih, waktu itu sih ya. Keren sih itu. Nananananana, shinasai. Kakoi. Bisa di skip lagi. Gak bisa di skip lagi. Animasinya lama lagi. Kesodare. Ya ini dia Vegeta. Dan ada sedikit Chrono Crystal di situ. Jangan lupa untuk diklaim ya. Very very important. Jutes, semoga tidak dapat LF lagi ya. Karena kepanjangan bos. Oh ya, untuk karakter-karakter yang lain banyak sekali yang belum di showcase, apalagi untuk equipment ya. Tunggu aja sih, cepat atau lambat saya akan showcase. Walaupun sudah sering saya pakai juga di showcase-showcase yang lain. Juga sudah saya pakai, tapi ya khusus untuk video showcase ya, tunggu aja. Oke. Sakit sih. Oke. Satu lagi. Hampir aja dapat blue card. Kalau dapat blue card, kita harus lihat animasi itu tadi. Tidak. Bakal in pushing ya. Oke, bintang 6 ya, kita bisa showcase nih karakter seperti biasa ya. Untuk showcase free to play sekiranya bintang 6 dan juga 14 star biar kalian bisa lihat perbedaannya seperti apa. Jangan gunakan di tim yang sama pastinya. Oke, Bergamo ya, sini. Dan sekiranya jika kalian menggunakan Vegeta itu lebih cepat untuk menang ya, pastinya. Karena menang elemen pasti, mungkin dapat boost juga untuk damage mungkin. Saya belum lihat. Harusnya sih iya sih. Dan kalaupun kalian belum punya karakter OP ya, pakai aja karakter free to play juga oke. Banyak karakter OP free to play juga. Jadi jangan terlalu berkecil hati deh sne. Wow, buffku hilang nggak? Nggak ding.
Buff hilang itu setelah Zenka ya. Devil Hand, that's amazing. Nanti dapat Ki. This is amazing deh sini. Ah, nggak punya belas armor ya kita. Drop di situ. Kita reset hand. Drop hand. Kita dapat blue card deh. Kill di sini ya. Harusnya sih cukup. Kalau enggak ya kita punya blue card di situ ya. Enggak cukup, Ding. Damn, that's a lot of damage. Genkai buff kali 4 ya. Mantap. Tinggal satu lagi, Zenkai buff kali 5. Bahkan bisa 6. Eh, 6, 5 ya maksimal ya. Kali 3 berarti ya. Nah, satunya Goku Frieza, jadi nggak bisa nge-buff. Yeah. Last mungkin. Enggak, satu lagi sebelum kita akhir ya. Dan musuhnya Topo yang endurance tuh karakter. Yes. Jadi jangan lupa ya untuk di 14 star, karena kemungkinan karakter tersebut bisa kalian gunakan untuk mendapatkan drop lebih banyak untuk event-event sebelumnya, seperti berkaca dengan Super Bu ya. Malah better ya. Okay. Shimatta ita. Sakit sekali bosku. Nanda kono itami. Itai. No. Hampir aja kena long ya. Hampir mati kita lah. Sakit sih. Oke, kita combo. Itaina. Dan kita bisa kill di sini. Ya, harusnya sih kill sih. Anti endurance juga by the way. Nice. Koi. Kakoi des. Walaupun karakter ini tercounter sekali oleh Ultra Buu. Bahkan lawan karakter seperti Rose juga pusing ya. Ultra Rose. Oke, ini yang terakhir ternyata, dan ini yang paling penting ya. Tiap kali silahkan, tiap hari silahkan kalian kalahkan ya. Bahkan menggunakan skip tiket juga bisa. Ribrian ya.
Kalau dari Brian kita coba 14 star. Di Brian LF mungkin. Nggak ada yang gacha sih kemungkinan. Tapi biasanya untuk karakter non famous atau non terkenal itu OP, Pak. Kayak contoh 17 LF itu jadi bilang wajib untuk dipakai di tim Universe Rap itu. Sangat-sangat wajib itu. Makanya comeback lagi ya. Gitu. Apalagi yang OP tapi tidak terkenal ya. Jigoku no Chikara itu juga bagus. 17 ya. Dari GD. Kure osoi na. Oke, okay, this is the last. Let's try. Harusnya sih easy ya. Yang sulit itu mungkin yang challenge-challenge mode. Paralyze, cuk. Saya tidak mau kena paralyze, cuk. Oke. Okay. Ini sekali mati, Pak. Empuk sekali, Pak. Oke. Itu aja untuk video kali ini sekiranya ya. Kalian juga dapat medal juga untuk ini, tapi medal ini tidak terlalu penting-penting amat. Namun bisa kalian gunakan untuk farming item tertentu sih. Jadi nggak rugi juga. Ya, ada juga untuk misi juga yang berkaitan dengan event ini. Nanti kita akan cek. No data update kah? Sekiranya itu aja. Karena habis ini copyright lagunya. Thank you for watching, minasan. See you to the next one. Matane.